balik lagi di kota. Nah, kita mau makan bakso ikan Pak Long. Katanya sih enak. Dari netizen yang ada di Google, katanya enak. Kok kita pikir dia. Gimana? Nah, ini bakso bulat aja. Bakso bulat aja. Nah, kalau yang ini pakai cakian. Cakian tuh kayak otak-otak tapi digoreng. Uh-huh. Sama tahu isi ikan sama bakso. Tahu isi ikan sama bakso. Ini yang ini. Oh, ini. Ini. Ya. Udah, ini boleh dah. Pakai mie enggak? Pakai. Komplit ya, campur. Putih ya, minggu ini campur. Campur. Satunya? Kunyang? Enggak. Biasa. Kenapa? Udah malam. Ini aja. Apa yang diputih? Dia menjaga body. Kayak lagi hamil. Terus jaga-jaga body. Apa? Mana aja? Ini nih. Nih. Sini aja lah, enggak apa-apa. Mana minuman lo? Udah dapet, udah datang nih penampakannya seperti ini aja, bakso biasa, bakso ikan Pak Long. Si ya guys misi ya guys. Kerja dulu guys, kerja dulu. Iya, sambil buka aja deh guys. Martabak tadi gue beli martabak guys, martabak asli Bangka. Kalau di Belitung tuh namanya hoklopan, jadi nggak ada tuh. Nah, ini namanya martabak, udah mungkin hijrah ya dari Bangka ke Auch. Apa keju, kacang, coklat tadi spesial ya. Oke, kita review ini dulu ya. Jadi kurang hebat. Apa ini ya? Rasanya bawang goreng. Agak jauh banget ya. Cobain mie-nya dulu. Mie-nya mie Belitung biasa ya. Sama mie Belitung ini. Ini mie Belitung. Iya. Semuanya serba Belitung. Iya, mie Belitung tuh warnanya enggak taruh kuning kayak mie Aceh. Iya. Oh, harga keluar makanan ya. Nyata otaknya juga apa? Ya. Nyata otak ya. Cakian namanya. Cakian. Itu jakiak. Oh, itu jakiak pemirsa. Ini bakso tahu telurnya gede banget. Terus konsumennya. Oh, cakiannya udah banyak nih, cakian gini. Itu bakso ikan goreng. Bakso ikan goreng cakian namanya. Endol. Ini bakso ikannya. Kurang pedes. Tahu. Gak enak kan? Masa gak enak gua nggak? Gak pernah pakai sambal. Lu pakai kecap? Iya. Weird. Gua nggak pernah makan bakso pakai kecap lagi semenjak waktu kecil pernah. Terus pasti mah gua masih gua kecap. Bakso pakai kecap. Mau pakai kecap. Gue udah ribet pakai kecap, terus dikasih kecap.